akan belajar tentang cara menghitung luas bangun lingkaran. Ini adalah materi kelas 6, tapi tetap dipelajari di SMP dan SMA. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Hitunglah luasnya. Luas bangun di samping adalah, langkah yang pertama, kita cari tahu dulu luas trapesium. Kemudian kita cari tahu luas setengah lingkaran. Kemudian dikurangi. Luas trapesium adalah setengah dikali A ditambah B dikali T. Ini berarti setengah dikali atasnya adalah 14 cm, bawahnya adalah 20 cm. Berarti dikali 34 dikali tingginya adalah setengah dari diameter, yaitu 7 cm. Dikali 7. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 34 dibagi 2 sama dengan 17. Jadi 17 dikali 7. 17 dikali 7 sama dengan 119 cm persegi. Langkah yang kedua, kita cari tahu dulu luas setengah lingkaran. Ini adalah setengah lingkaran. Rumus setengah lingkaran adalah setengah dikali luas lingkaran, yaitu pi dikali r dikali r. Ini berarti dari jarinya adalah 7 cm. 7 cm kelipatan 7. Jadi pi-nya adalah 22/7. Jadi 22/7 dikali 7 dikali 7. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 22 dibagi 2 sama dengan 11. 7 dibagi 7 sama dengan 1. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Jadi 11 dikali 7. 11 dikali 7 hasilnya adalah 77 cm persegi. Jadi luas bangun di samping adalah luas trapesium dikurangi luas setengah lingkaran. Ini hasilnya adalah 42 cm persegi. Bangun yang kedua, luasnya adalah, kita cari tahu dulu luas persegi. Kemudian kita cari tahu luas seperempat lingkaran. Kemudian dikurangi. Rumus luas persegi adalah S dikali S. Ini berarti 14 cm dikali 14 cm. Ini hasilnya adalah 196. Ini adalah seperempat lingkaran. Langkah yang kedua adalah kita cari tahu dulu rumus luas seperempat lingkaran. Rumus seperempat lingkaran adalah 1/4 dikali rumus luas lingkaran, yaitu pi dikali r dikali r. Ini berarti jari-jarinya adalah 14 cm. 14 cm kelipatan 7. Jadi pi-nya adalah 22/7. Jadi 22/7 dikali 14 dikali 14. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 22 dibagi 2 sama dengan 11. 7 dibagi 7 sama dengan 1. 14 dibagi 7 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi ini sama saja 11 dikali 14. Hasilnya adalah 154 cm persegi. Jadi luas bangun ini adalah luas persegi dikurangi luas seperempat lingkaran.
Ini hasilnya adalah 42 cm persegi. Baiklah, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.